Hey yo, what's up cak bro? Back again with our channel Ciao Surabaya. Dan kali ini kita tidak akan membahas tentang RC ya. Kita akan mencoba untuk mengelas plat yang ketebalannya adalah 0,5 mili. Dan di video sudah jelas kalau kita menggunakan platnya itu adalah cutter. Gak mungkin kan kalau cutter itu tebel-tebel, pasti tipis-tipis semua. Untuk yang pertama-tama kita siapkan dulu bahannya, dan untuk dasaran tatakan las usahakan yang datar ya. Juga untuk dijaga kerenggangan antara plat dan plat itu semaksimal mungkin, dia bisa rapet banget, jangan sampai ada kerenggangan. Di sini kita akan melakukan tek ya. Untuk di las mungkin ini adalah teknik menitik di pojok-pojoknya, supaya apa sih? Supaya media yang kita las itu dia tidak berubah, tidak bergeser ya kan. Oke cak bro, kita sudah melakukan tag ya di dua sisinya, dan bisa dilihat kiri kanannya udah nyambung. Dan selanjutnya kita akan coba langsung di las, tapi kita kasih filter ya biar kalian nggak silau liatnya. Kalau misalnya nggak ada filter seperti ini, ya pasti silau. Mau coba? Oke, kita hilangkan filternya. Nah, silau kan? Oke, kita kasih filter lagi. Akhirnya beres juga cak bro, panas guys. Nah, kita bisa lihat nih sekarang hasilnya, meskipun ya masih amatiran tapi lumayan lah. Dan yang jelas plat 0,5 mili tidak bolong. Thank you for watching and see you next video.